I wrote this song for my father. Hi guys. Okay, minggu ni I berada dekat EAT Curve untuk cerita terbaru Ahmad Rihab, iaitu Tembus. Pelakon dia bukan calang-calang. We have here Rahman, kita ada Aaron Aziz, kita ada Fazura, kita ada Luna Maya dan kita ada adik kita Mia Sara. Jom ya. Kau pernah dengar tak? I dare do all that may become a man. Who dares do more is none. William Shakespeare, Macbeth. It's your fault. Jadi manusia yang penuh dengan alasan. Know your enemy, you know yourself. You will always be victorious. Sama kau kata dia akan tinggalkan istri dia. Sekarang udah lain, tau gak? Okay, saya bersama pengarah cerita Tembus, abang-abang Hidam Ahmad Ilham kita tergagap. Okay, cuba ceritakan sikit pasal cerita Tembus. Okay, Tembus sebenarnya saya cuba buat satu filem about family drama lah. Macam family punya konsep. It's a family punya konsep of films yang mana saya selitkan tentang isu scandals dan juga tentang isu apa ni orang kata antara satu keluarga, ibu, ayah dan juga anak, di mana ibu itu lebih dominasi dalam keluarga itu. Di mana dalam cerita ni kalau kita tengok Fazura dengan Aaron jadi husband and wife, tapi Fazura lebih dominan pada Aaron. Di mana Aaron sendiri duduk di bawah payroll Fazura sebagai itu. So, I create a story about this kind of family yang ada seorang anak kecil. Dan cerita ini apa ni, kita membawa apabila kita membawa dia punya dramatic plot dia apabila anak itu dicolek. Dan pencolekan itu membongkar 1001 rahsia. Saya memainkan watak seorang wanita yang berkejaya dan juga ibu yang begitu sibuk dengan kejayaannya. Dan saya juga memainkan watak seorang isteri, of course, yang begitu sibuk dengan kejayaannya dan mendominasi suaminya. Watak saya sebagai apa semua saya pun tak ingat nama watak dia, tapi saya berlakon sebagai seorang ayah dan seorang suami. Dan oleh kerana something happen, anak dia hilang, dan anak dia hilang pun ada reason tertentu lah kenapa anak dia hilang. Dan tapi senang kata di ujung filem ini bukan seperti mana yang kita sangkakan. Itu je yang dia cakap. Sebenarnya cerita tentang ni asalnya saya dapat daripada isu-isu semasa yang kita tengok, isu-isu pencolekan anak yang ada hari ini. Jadi saya rasa saya terfikir nak buat satu cerita macam kalau dalam family anak kena colek punya cerita, sebab saya rasa hari ini di Malaysia dan even saya pun, saya dah terlalu dah banyak sangat filem-filem genre motor, horror, love story yang mana yang bagi saya itu filem-filem yang dah biasa, kebiasaan saya buat. Jadi saya nak challenge dalam diri saya, saya nak buat satu cerita yang lebih mature sikit. So jadi bila saya rasa kata saya nak buat isu, asalnya adalah kehilangan anak. Family yang hilang anak. Tapi saya tak nak klise macam bila hilang anak itu ada konspirasi drugs ke ataupun konspirasi perniagaan ke apa, yang mana orang mungkin dalam cerita ni akan berasa bahawa itulah konspirasi yang berlaku. Tapi there's a twist and turn dalam filem ini yang penghujungnya pencolekan itu disebabkan satu sebab yang orang tak sangka. Oh, itu sebabnya rupanya. Izzah baru dia terima anugerah tu, people look up to me, tiba-tiba anak hilang. Apa orang akan kata, mana Izzah nak tak muka? Orang akan salahkan Izzah, bukan salahkan abang. Tuhan tolonglah cari anak saya. Tuhan cari anak saya. Mana anak saya? Dengan hidup engkau, engkau lebih dekat dalam hidup aku. Bila kita masing-masing dekat dengan hidup masing-masing, kita boleh tembus hidup. Tembus sehingga ke darah daging.